Setelah kemarin kita berada di episode syafaat dan mendapatkan 3 anak terbaik yang bisa bergabung dengan 10 anak lainnya, saatnya hari ini kita akan mulai lagi musabaqoh dengan 13 anak yang luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk 13 anak yang tersisa. Dan pemirsa RCTI, inilah dia 13 besar di babak musabaqoh. Ayo maju semuanya. Langsung saja kita akan buka pertemuan kita hari ini dengan tantangan yang pertama, yaitu estafet ayat. Di mana di sini mereka akan membacakan sebuah surat secara bergiliran dari satu ayat ke ayat yang lain. Mereka akan membacakan Quran surat An-Nazi'at. Apakah sudah siap? Insya Allah. Insya Allah sudah siap. Fima.
Allahummarham Nabi Quran. Subhanallah. Kita buka acara ini dengan bacaan Quran surat An-Nazi'at yang dibacakan secara estafet oleh 13 anak luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk 13 anak ini. Masih ada tantangan berikutnya tapi dewan juri yang terhormat, silakan dari Syekh Ali Jaber untuk berkomentar sedikit demi sedikit saja dari anak-anak ini, silakan. Gak ada yang sedikit, banyak. Banyak justru. Tapi luar biasa, Alhamdulillah. Saya teliti ada beberapa huruf, mulai dari Fuadi. Wan-nazi'ati gharqa. Di sini ra'nya huruf tidak boleh dikalkalahkan ya. Fima anta min dhikraha, karena dia lompat dan lupa ayatnya, seharusnya langsung Adi nyambung. Kemudian Adi, diperlukan sedikit konsentrasi ketika salah Fuadi. Kemudian alif di firman Allah Subhanahu wa taala wassabihati, ditekankan ha supaya lebih jelas. Walaupun nampaknya banyak perubahan huruf, memang sudah lebih baik. Kemudian Rashid, Quran tekan huruf za sama huruf za. Faqul hal laka ila an tazakka. Ka Abiu cukup bagus. Omar, fa idza ja'ati tammah, Quran panjang. Kemudian Nabila cukup bagus. Rifah luar biasa. Kemudian Febri, fa hasyara, dijelaskan haknya. Musa nampaknya lebih bagus karena kemarin alasannya dia tidak mampu berbaiki. Ternyata hari ini banyak huruf yang sudah lebih baik. Kemudian Fatahillah juga nampaknya sudah lebih berani dan lebih jelas hurufnya. Denisa juga sama Azza. Semuanya bagus, hebat-hebat. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah luar biasa. Tepuk tangan untuk Syekh Ali Jaber. Benar-benar mengupas secara detail pengucapan huruf demi huruf dan juga tajwid yang sudah dilafalkan oleh 13 anak ini. Dan selanjutnya, Kak Lulu dan Ina, bagaimana 13 teman-temannya Ina nih, keren-keren semuanya ya. Benar-benar, penampilan hari ini buka puasa pakai soto babat, semuanya luar biasa dan hebat-hebat. Mudah-mudahan nanti tantangan berikutnya lebih hebat lagi. Siap semuanya? Insyaallah. Tepuk Hafiz boleh kan, tepuk boleh, Hafiz? Boleh, tepuk Hafiznya Kak Irfan udah lama ngedenger, coba ya. Tepuk Hafiz! Hafiz! Generasi! Hafal Quran! Generasi! Imam Syafi'i! Tepuk tangannya mana dong untuk 13 besar luar biasa.